Mas. Ya, ini kurang lho, Mas. Gah. Mas. Entar ayo. Mo. Wong wingi wis kok saiki njaluk meneh. Wong iki duduk emang kurang ta, Mas. Gah. Selawaku. Mas. Mas. Ayo. Ayo, ayo. Hush, hush, hush. Hush. Entah, Mas. Mas. Mas, kurang. Wis lho. Terus. Ya Allah, Mas. Wis, ya Allah, wis. Tuh, so kurang, kurang, aku sih syukuri, alhamdulillah. Sono, ayo. Oh, no esak mono aku disyukuri. Kurang, rasanya golek duit gampang lah ini. Golek duit wangel.
Akibat jarang dijatah suami uang belanja, saya pun terkadang hanya makan dengan lauk lalap timun. Uang belanja 2.000 sehari bagi saya tidaklah cukup untuk makan sehari-hari. Saya sempat tergoda untuk utang duit, tapi hati kecil saya berkata, suami pasti akan marah bila saya berhutang tanpa sepengetahuannya. Saya urungkan niat itu, karena hutang tanpa izin suami hanya akan menambah masalah. Saat mencuci, kadang saya bisa mendapat rezeki uang suami kelupaan. Dengan itu, saya membeli makan untuk kita berdua. Saya enggak ingin suami saya makan cuma dengan lauk timun. Biar saya saja yang merasakannya. Karena kebahagiaan suami adalah surga bagi istri.